Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Muhammad Syarif Adinata Saputra. Aku kelas 5 Asalam, Sekolah MI Muawana. Aku akan menjelaskan interaksi makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis dibedakan menjadi 5. 1. Simbiosis mutualisme. Timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. 2. Simbiosis parasitisme. Antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. 3. Simbiosis komensalisme. Mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. 4. Predasi. Makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. 5. Kompetisi. Atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.